pinggang ke bawah, kaki tak berjalan tapi mulut cakap. Kaki tak berjalan, lumpuh atas katil, mulut popek 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 popek. Dia popek pada siapa? Isteri dia. Lambat hantar nasi. Oi, nasi. Kejap. Gas habis. Kata gas habis, belilah. Bengap tu. Tu, tu orang lumpuh tu. Bengap dia kata ke isteri dia. Pukul 4-5 petang, kita ziarah dia. Lepas asar, 2-3 orang masjid pergi ziarah dia. Lumpuh kita pergi ziarah dia. Macam mana Tuan Haji? Macam ni. Tak boleh buat apa dah. Korang dari mana? Masjid. Semalam, siapa kuliah maghrib? Malam semalam, Ustaz Kazim. Dia tu ceramah bagus, tapi suka mengata ke orang. Nampak tak? Nampak ada orang lumpuh tu? Dia tu ceramah bagus, tapi suka mengata ke orang. Macamlah dia datang dengar, padahal dia lumpuh. Tapi mengumpat tetap jalan. Inilah dia anggota yang paling liar. Nama dia ialah lidah. Kita ni duduk dalam masjid ni, Allah baik. Tengok Imam Suhaimi baik. Jubah serban. Nah, tuan-tuan datang, kita duduk dalam masjid ni baik. Cuba keluar masjid, dapatkan steering kereta, tengok berubah. Berubah dalam masjid. Cuba bawa steering kereta tu berhenti kat traffic light. Lama sikit. Punya lama lampu merah ni, haram jadah tu. Nampak tak? Haram jadah bunyi dia tuan-tuan. Padahal bau je keluar masjid. Sebab tu manusia ni dia boleh berubah bila tak dapat steering motor, dia dapat steering kereta. Berubah serta merta. Tang mana dia berubah paling awal? Lidah. Daripada subhanallah dalam masjid, dapat steering kereta, dia terbit segala benda. Binatang dia terbit, benda dalam kain pun dia terbit, maki pun dia terbit. Sebab tu Nabi letakkan syarat kesempurnaan iman. Nabi letakkan di mana? Lidah. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairat aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, maka dia akan bercakap benda yang baik ataupun dia diam sahaja. Syarat kesempurnaan iman, kata Rasulullah. Tanda kesempurnaan iman ni diletak lidah lo. Dia bukan letak benda lain dulu, lidah dulu Nabi letak. Cakap benda yang baik, tak ada benda nak cakap, diam, maka itu tanda kesempurnaan iman. Jadi tuan-tuan, benda yang paling liar, yang nak dijaga, yang nak dikawal, ialah lidah katanya. Dan yang paling melampaui batas dalam kejahatan, serta yang paling banyak menimbulkan kerosakan dan permusuhan, ialah lidah. Lidah saja tuan-tuan. Allahu Akbar. Subhanallah. Ni lidah. Sebab tu lidah ada dua. Mana ada dua, tak satu ya. Dua. Dua letaknya pada lidah satu, pada tangan satu. Lidah yang ada suara, tangan yang tak ada suara, tapi dia menulis. Dia menulis. Yang ni yang jahat ni, yang menulis. Tulislah jamban. Sekadar orang dalam tandas yang baca. Tulis dalam surat khabar. Sekarang orang malas baca surat khabar dah. Yang banyak orang baca sekarang dalam media sosial. Tulis saja tuan-tuan, benda fitnah, benda jahat, benda mengata, tuan-tuan tengoklah apa jadi. Dan sesungguhnya kami telah meriwayatkan daripada Sufyan bin Abdullah bahawasanya beliau telah berkata, aku telah berkata, ya Rasulullah,
apakah yang paling banyak engkau takuti terhadap Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang sendiri lidahnya. Nabi tunjuk ni. Sahabat ni tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, benda apakah yang paling kau takut pada aku ni? Apa benda yang paling buat aku ni buat salah? Benda apa?" Nabi tunjuk lidah. Nabi jelai lidah. Beberapa anggota badan ni tuan-tuan, Nabi pernah sebut sebagai benda yang boleh menyebabkan kita ke neraka. Pertama, lidah. Paling senang. Dua, kemaluan. Tiga, tumit kaki. Tumit pada kaki, jarang sebut tumit tangan. Lidah mencarut, memaki, mengumpat. Lagi, memfitnah. Kemaluan, tak basuh. Ni paling banyak tak basuh. Tak pun basuh tak betul. Jenis tak basuh pun satu hal, jenis basuh tapi tak betul satu hal. Yang ketiga pada tumit, tapak kaki kita tu. Bila ambil wudu tak kena pada tumit. Mari sembahyang, duduk sembahyang, wudu tak sah. Sembahyanglah berpuluh-puluh tahun tak sah sebab wudu tak sah, sembahyang tak sah. Sebab tu tuan-tuan kenalah basuh belakang-belakang, bawah-bawah tumit. Jangan letak tapak kaki di atas lantai. Ambil cebok, ambil gayung, siram, siram. Tapak kaki tak kena, belakang tumit tak kena. Angkat-angkatlah sikit. Macam kita yang badan slim ni, boleh angkat kaki sebelah. Kena hak badan sihat. Sebab tu setengah masjid, dia sediakan tempat orang duduk. Tempat duduk sambil ambil wuduk. Sebab apa? Pasal badan dia besar. Sehagi nak angkat kaki, tumbang, ambulans menjemput pula. Maka dia sediakan tempat. Setengah orang dia tak faham. Dia pergi duduk mencangkung atas tu pula. Dahlah licin, tempat tu kecil pula, pergi mencangkung pula. Ambulans datang juga tuan-tuan. Jadi setengah masjid dia buatkan dekat paik tu, tempat duduk. Supaya senang kita angkat kaki, kita basuhkan di bawah tapak kaki kita tu. Baik, kemudian dan riwayat daripada Yunus bin Ubaidillah katanya, sesungguhnya aku dapati diriku sanggup menanggung kesusahan berpuasa pada siang hari yang sangat panas di negeri Basrah yang panas, tetapi diriku tidak tahan menanggung sabar untuk meninggalkan sebarang perkataan, sepatah kata yang tidak memberikan faedah kepadanya. Subhanallah. Ni kata-kata Yunus bin Ubaidillah. Apa kata Yunus? Yunus bin Ubaidillah berkata, puasa, tak makan, tak minum, puasa. Duduk di mana puasa ni? Di Basrah. Kenapa dengan Basrah? Basrah ni panas. Dahlah puasa, panas pula. Boleh tahan? InsyaAllah. Saya tahan. Saya tak buka, saya tak makan, saya tak minum. Puasa panas ni, InsyaAllah saya tahan. Tapi apa kata Yunus yang dia tak tahan? Yang dia tak tahan ialah lidah dia bercakap benda yang tidak berfaedah. Yang tu tak tahan. Sungguh hai tuan-tuan. Bukan kata Yunus bin Ubaidillah. Kita pun, kita nu pergi umrah, tawaf dulu-dulu ni bersesak, tahan. Buat haji bersesak, tahan. Nak cium Hajarul Aswad tu, Allah tuan-tuan, punya lama beratur. Nak cium batu Hajarul Aswad tu, dah lah beratur satu, tolak lagi, rempuh lagi, panjat lagi, semuanya ada. Kita pun pulung sonoi kepala nak masuk juga. Dapat cium. Lah-lah tuan-tuan. Tinggal tali pinggang hijau ya. Kain ihram hilang. Hak batik atas mu hilang. Lapik atas. Betul-betul keluar tinggal tali pinggang ya. Pi mana baju abang? Tak tahu lah tak. La ilaha illallah. Tahan tak? Tahan. Nu buat haji kiran, buat haji apa nama nu senang. Dia bukan, dia tak buat tamatok. Dia kata tamatok ni, oh dia boleh duk kondem tamatok. Dia kata saya buat haji kiran.
saya tak buat tamat tok ustaz. Oh hebat. Tapi bila datang nak maki orang, dia tak boleh tahan. Yang bersesak tadi dia boleh tahan, yang lapar panas dia boleh tahan, tapi nak maki tu dia tak boleh tahan. Sedangkan nak maki lagi daripada nak tahan lapar, lagi susah tahan lapar. Tapi tahan maki dia tak boleh. Dia tetap nak maki. Ada budak teriak, ada budak menangis, dia marah budak. Okey, bunyi burung pun tuan-tuan, dia maki burung. Kucing tengok dia makan pun dia maki, bayangkan. Dia duduk atas kerusi, duduk makan kat meja makan, kucing tengok dia. Oi bodoh, tengok apa? Bayangkan tuan-tuan, dengan kucing pun dia maki. Kalau dengan binatang hak tak salah tu pun dia maki, manusia lagu mana? Ini kata Yunus bin Ubaidillah, lidah kita. Maka kalau begitu, wajiblah anda memelihara lidah dengan bersungguh-sungguh serta mencurahkan usaha untuk menjaganya. Dan anda hendaklah mengingati lima asal di dalam masalah memelihara lidah ni. Baik, kata dia Imam Al-Ghazali sebut ada benda, lima benda yang kita kena jaga berkenaan dengan lidah. Lima asal, lima perkara yang kita kena jaga dengan lidah ni. Baik, yang pertama diambil daripada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Apa benda? Nak jaga lidah ni macam mana? Tadi kita sebut dah, nak menjaga lidah ni, menjaga bersungguh-sungguh. Ni belum kita baca bab hati, ni baru bab zahir ni lidah. Macam kita sembahyang, Allah Ta'ala jagakan hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah sebut tu hafizu ala salawati wa salatil wusta, jaga sungguh-sungguh kamu sembahyang, tambah-tambah sembahyang wusta. Ulama bincang sembahyang wusta tu, ada yang kata sembahyang asar dan sebagainya. Jaga. Allah Ta'ala gunakan perkataan hafizu. Hafizu ni maknanya jaga. Dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain, Allah Ta'ala sebut qad aflahal mu'minun, berjayalah orang-orang yang beriman. Siapa dia orang yang beriman? Orang yang menjaga sembahyang dia. Yuhafizun, lagi sekali Allah sebut jaga dalam sembahyang dia. Subhanallah, tuan-tuan yang saya hormati. Jaga sembahyang tu apa? Daripada tempat ambil wuduk, daripada rumah, jagalah. Daripada rumah tu jagalah. Nak sembahyang di masjid, masuk dalam masjid, jaga lagi. Sebab saya nak sembahyang ni dalam masjid, tempat sembahyang kena jaga. Bersih kena jaga. Alhamdulillah masjid tuan-tuan ni bersih, kapet bersih, tiang bersih, kitab bersih, semua bersih, orang pun bersih. Sat lagi tuan-tuan, disebutkan kepada kita orang-orang yang berjaya ni siapa. Yang pertama, orang yang bila azan dia baru nak ambil wuduk. Ada jenis tu. Yang ni dapat pahala kan ni? Orang bang, dia ambil wuduk. Ada orang tuan-tuan, sebelum orang azan dia ambil wuduk, baru dia datang masjid. Dan ada yang lagi dahsyat, sebelum orang azan dia dah duduk dalam masjid menunggu orang azan. Yang lebih malang, lepas orang azan dia balik. Ah, yang tu malang, dia tunggu saja. Yang ni yang paling bercahaya di hari kiamat. Dia datang awal, sampailah orang azan tu, orang azan dia dah duduk dalam masjid, dia duduk tunggu orang azan. Dia dah ambil wudu, dia dah pakai cantik, dia duduk dalam masjid, orang pun azan, orang pun qomat, dia sembahyang.
sampailah dia dapat 40 hari. Arba'ina yauman, dia dapat 40 hari dia sembahyang berjemaah tanpa dia tinggalkan satu takbir pun dengan imam. Ini manusia hebat. Dipanggil apa ini? Yuhafizun, orang yang menjaga sembahyang dia. Itu baru menjaga sembahyang. Belum lagi tuan-tuan menjaga di dalam sembahyang. Fi salatihim. Nampak? An salatihim. Dia jaga pula dua belah, satu di luar, satu di dalam. Maka hak di dalam ni lah tuan-tuan. Dia angkat takbir tu, dia dah putus urusan dengan dunia. Allahu Akbar. Putus urusan dia dengan Tuhan. Allah, masa itulah masuk macam-macam Allah. Wan ikan bakar buka tak? Akbar, rasa buka. Bismillah. Boleh teringat wan ikan bakar tengah kuliah? Belum lagi. Tengah-tengah baca Fatihah tu tuan-tuan, duk gagal kunci. Ada. Dia sendiri tanya, dia jawab. Lebih nakal lagi tuan-tuan, dia seluk dalam poket baju Melayu dia, dia tekan remote. Kunci dah. Dia boleh tengok pula menyala lampu dia. Betul dia kunci. Lagi tak khusyuk tuan. Sebab dia tak jaga sembahyang dia. Sepatutnya dia jaga di luar nama dia zahir, dan dia jaga di dalam. Betul-betul tumpu sembahyang dan apa yang dia baca dalam sembahyang. Ustaz, macam mana nak tumpu dengan sembahyang? Salah satunya ialah memahami makna dan maksud ayat yang kita baca. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqul. Jangan kamu hampiri sembahyang dalam keadaan kamu mabuk sehinggalah kamu mengerti apa yang kamu cakap. Sebab tu orang yang mabuk dulu-dulu ni tuan-tuan, jangan duk mari sembahyang ni. Masa tu arak belum diharamkan. Ulama-ulama membahaskan perkataan ini tuan-tuan. Dia kata orang yang mabuk jangan sembahyang. Jangan duk sembahyang sampai dia faham apa yang dia cakap tu. Maknanya dah hilang mabuk. Sekarang ni tuan-tuan tak mabuk. Soalan saya, tuan-tuan faham tak apa makna yang tuan-tuan sembahyang? Perkataan tu. Kita tak mabuk pun. Tanya dekat dia, apa makna Rabbi ighfirli warhamni wajburni? Tak tahu. Apa makna at-tahiyyah? Tak tahu. Apa makna Allahu Akbar kabira? Allahu Akbar tu saya tahu, Allah Maha Besar. Walhamdulillahi kathira? Tak tahu. Sudah. Jadi bila kita tak tahu makna-makna ni, sebab tu bila kita ni tuan-tuan duk tahiyat, ingatan kita ni macam-macam pergi. Dia pergi ke sukan, dia pergi ke politik, dia pergi ke tengok orang main bola, dia pergi kepada masalah rumah dia, dia pergi kepada bunyi cicak. Cicak bunyi tu pun dia tahu besar mana cicak. Ambulans lalu depan depan masjid pun dia tahu orang nak beranak. Maknanya apa? Paksa dia tak serahkan bulat-bulat kepada Allah dan dia tak jaga sembahyang dia. Balik kepada lidah. Macam mana nak jaga lidah? Tadi kita sebut macam mana nak jaga sembahyang. Sekarang kita tengok pula macam mana nak jaga lidah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata bahawa anak Adam apabila pagi-pagi bersegeralah segala anggota berpesan kepada lidah. Ujar mereka kepada lidah, hei lidah, kami bermohon kepada Allah agar kamu berlaku lurus, kerana sesungguhnya jika kamu berlaku lurus, nescaya kami pun lurus, dan sekiranya kamu berlaku bengkok, nescaya kami pun bengkok. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, mula-mula sekali bila kita bangun tidur, anggota badan ni dia sound, dia warning, bahasa kita sound lah.
saya kena sound lah. Ha, bahasa tu, bahasa kita. Apa mak sedih macam ni? Tok Imam sound aku lah. Ha, dia sound. Lidah pun kena sound. Tak dengar pun ustaz. Memang tak dengar. Kalau kita dengar, gila kita kan tak? Tapi sama-sama dia cakap, lidah, ha, cakap lelong. Kamu punya pasal, nanti aku masuk neraka. Sagi kaki pula sound. Weh, lidah, cakap lelong. Kamu ngumpat pada orang, dengar-dengar aku kena bakar dalam neraka. Nampak tuan-tuan? Telinga baik, kepala baik, hidung baik, mata baik, tangan baik, kemaluan baik, kaki baik, lidah jahat masuk neraka. Satu badan kena balun dalam neraka. Padahal tangan tak buat apa pun, kaki tak buat apa pun, tapi paksa lidah jahat, satu badan masuk neraka. Sebab tu Allah kata tadi, qu anfusakum, jaga diri kau. Sebab tu kalau kita betul tak nak masuk neraka, kita sendiri warning dekat lidah. Tapi orang kata kita tak betul. Tuan-tuan boleh warning dekat tangan. Sound dekat tangan ni. Habis sembahyang duduk dekat tiang, sound tangan. Kamu ni tangan baik je rupa ya. Aku letup bunyi, aku genggam jadi penumbuk, aku buka jadi penampak, aku macam ni suap. Kamu ngikut cakap aku ya. Tapi di hari kiamat kamu bocor rahsia aku ya. Hei tangan kamu. Agak-agak kalau orang sebelah tuan-tuan macam ini, agak-agak tuan-tuan buat apa? Bla 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 bla. Udah terlepas ke mak ni? Dia bukannya gila, dia bermonolog nama dia. Sebab tu kita tengok ada orang yang bermonolog. Dia bercakap dengan tangannya. Masalah kita ni tuan-tuan, kita tak bermonolog dengan lidah. Tuan-tuan pernah tengok baca tak dulu kisah-kisah orang dulu-dulu? Dia pukul tangan ni. Biasa tu, buat jahat. Kita tengok dia, gila lah Pak Long ni. Dia ajar tuan-tuan, tengok-tengok, mengata orang. Oh sudah. Kamu ni marah siapa? Kita tanya dia. Aku marah lidah aku mengata orang. Ui tuan-tuan, yang ni belajar tarekat apa tak tahu pula. Masalah kita hari ni tak pimpin lidah kita ni. Kita tak bimbing lidah kita. Tak payahlah tuan-tuan cakap macam itu. Buat-buat aku kerak kamu, aku kerak kamu kan. Memang orang masuk tanjung tuan-tuan dekat je tuan-tuan. Tak sampai 10 minit tuan-tuan. Maksud membimbing di sini ialah bila agak-agak nak mengumpat, diam. Agak-agak nak bercakap benda yang tak faedah, diam. Itulah bimbing dia. Dan yang keduanya, menggantikan perkataan yang tak elok pada perkataan yang elok. Itu cara bimbing lidah. Lepak di kedai kopi berjam-jam, apa faedah? Start motor balik, baca Quran. Habis semayang, kuliah maghrib tak ada, duduk kat belakang, lepak 5-5-6 orang. Buat sidang dun kat belakang. Nyimbang apa? Macam-macam lah ustaz. Masuk dalam masjid, ambil tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Menggantikan. Dulu apa suka sebut? Dulu saya suka sebut gila. Macam mana tu? Ui, fuyo, besar gila. Tukar Allahu Akbar. Besarnya. Nampak? Pe, mengancam. Lepas ni jangan sebut pe. Subhanallah, hebat, subhanallah. Tukarkan perkataan daripada yang tak ada pahala kepada perkataan yang dapat pahala. Ini nama dia membimbing. Asal yang pertama, warning pada lidah kita tu. Saya berkata, dan makna yang terkandung dalam kata-kata Abu Sa'id Al-Khudri memberi pengertian bahawa ucapan lidah adalah memberi kesan kepada anggota tubuh seseorang insan dalam mendapat taufik ataupun tidak, yakni terbiar tidak mendapat taufik.
Tuan-tuan, oi, orang Melayu kita ni tinggi budi bahasa, tinggi budi, tinggi makna perkataan. Apa yang kita duk baca ni orang Melayu sebut apa? Kerana mulut badan binasa. Nampak? Dia tak sebut kerana mulut lidah binasa. Dia tak sebut. Dia tak sebut kerana mulut telinga binasa. Kenapa telinga binasa? Telinga kena pulas kan? Tak. Orang Melayu sebut kerana mulut badan binasa. Ni pepatah orang Melayu kita. Cuma kita sekarang ni pepatah orang Melayu ni jarang kita dengar. Habis-habis SPM tak belajar bahasa Melayu, habis lah. Hilang gitu. Dia timbul pula pepatah-pepatah hak bukan-bukan. Timbul kata-kata yang lain pula. Pada hai orang Melayu ni tuan-tuan, pepatah dia ke, simpulan bahasa dia ke, semuanya berkaitan dengan kebaikan. Untuk kita fikirkan. Dulu saya sebut harapkan pagar, pagar makan padi. Ada orang tegur saya, ustaz, bukan pagar, pegar. Oh. Harapkan pegar, pegar makan padi. Pegar tu dia kata burung, ustaz. Sejenis burung nama dia pegar. Harapkan burung pegar yang jaga padi, rupanya burung pegar itulah yang mentekedarah padi itu. Ini belum masuk lagi gunung daik bercabang tiga lah apalah. Bahasa orang dulu-dulu ni. Tuan-tuan tengok bahasa orang dulu, kerana mulut badan binasa. Satu badan tu masuk neraka dengan sebab mulut yang jahatnya. Baik, makna ini diperkuatkan oleh apa yang dihikayatkan oleh Malik bin Dinar. Bahwasanya beliau telah berkata, apabila anda melihat sifat keras pada hati anda, lemah pada badan anda dan terhalang dalam rezeki anda, maka anda ketahuilah bahwasanya anda telah bercakap tentang sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada anda. Ustaz, kalau kita cakap benda yang tak faedah, ustaz, adakah kesan buruk pada kita? Apa tak ada pula. Setiap benda ni ada kesan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis apa-apa yang kamu buat dan kesannya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami tulis, kata Allah, apa yang kamu buat dan kesan apa yang kamu buat. Athar tu maknanya kesan. Athar tu maknanya akibat. Akibat daripada apa yang kamu buat tu pun aku tulis, kata Allah. Maknanya Allah hisab di hari kiamat. Kalau kita buat benda baik dan ada kesan baik, akan sampai di hari kiamat. Dan kalau kita buat benda jahat, ada pula kesan akibat jahat tu, ada balasan di hari kiamat. Maka setiap benda ni tuan-tuan, dia ada kesan. Apa kesan-kesan bila kita cakap benda yang sia-sia? Kata Malik bin Dinar, seorang ulama yang terkenal, ada tiga balak, ada tiga tanda, ada tiga kesan bila mulut kita jahat. Pertama, keras pada hati anda. Keras hati. Keras hati ni rebus tak empuk. Keras hati ni degil tak boleh nak diajar lah. Bodoh tak boleh dibimbing. Salah tak boleh dinasihati. Tu nama dia keras hati. Kita kata dekat dia, Tuan Haji, sudahlah, kita sama-sama tua, pergilah berdamai. Tambah-tambah musim COVID ni pula, pergilah berdamai. Tak maaf. Minta maaf, saya takkan minta maaf, saya takkan berdamai. Sampai jenuh pujuk dia. Kau tinggal sajalah di bumi mersing ini, damak. Kajang pak melau, kajang melipat. Kajang hamba mengkuang lalu. Kajang pak melau, dagang bertempat, dagang saya musafir lalu. Saya nak balik ke Pahang, pak melau. Ampunkan aku, damak. Sedangkan Tuhan mengampunkan hambanya.
itu antara Tuhan dengan hambanya Pak Malau. Tapi saya dengan Pak Malau, saya bukan Tuhan. Ui, jenuh merayu minta maaf, tak mau. Sudah-sudahlah damak, jangan diulang kaji lagi yang lepas-lepas. Telajak perahu boleh ditarik Pak Malau. Loh, awaknya degil sangat ni. Itu tanda-tanda orang keras hati tuan. Minta maaf macam mana pun, no. Tak mau. Nombor dua, kesan daripada bercakap benda tak elok apa dia? Lemah pada badan anda. Ni yang tadi ni, sebab pulut santan binasa, sebab mulut badan binasa. Bila cakap benda tak elok, badan jadi lemah. Ada saja. Bila badan jadi lemah, dia terganggu nak buat ibadat. Bila badan jadi lemah, macam-macam benda boleh sampai. Yang nu boleh sampai, penyakit ni boleh sampai, masalah nu boleh sampai. Pasal apa yang jadi macam ni? Mulut. Ketiga, rezeki terhalang di dalam rezeki. Rezeki jadi mahal. Kita berniaga, mulut kena manis kata orang. Ni dah mulut jahat. Mulut jahat. Ha, nak beli-beli lah, jangan picit-picit pula buah tu. Kasarnya toki buah ni. Nak beli-beli jangan dipicit-picit, rosak lah. Aduh. Kita pun tak jadi beli pelam, letak balik. Kalau tak beli pun tak apa, ada orang datang beli. Macam ini tuan-tuan, nak murah rezeki, renti kata. Mulut jahat, belum lagi menipu lagi. Ini kacang rebus ni bila punya makcik? Air ni baru tadi siap-siap rebus. Padahal dah sebulan lah. Orang tak datang dah beli tu, tak menipu. Jadi kenapa yang rezeki kita ni terhalang? Sebab bohong, sebab cakap besar, sebab belagak, sebab memfitnah. Kenapa badan kita ni ada masalah saja? Sebab kita ni mengata ke orang, orang sakit hati, orang sihir kita. Cakap besar sangat. Saya orang Indonesia. Kalau enggak ada ilmu, enggak sampai terusan Suez. Oi, cakap besar. Depan dia tu ada pawang besar tuan-tuan. Dia try ilmu dia, udah tak boleh cakap. Dia ingat dia seorang pawang yang besar, pergi berubat depan orang ramai. Saya orang Indonesia, kalau enggak ada ilmu, tidak ada. Enggak sampai terusan Suez. Panjang pula. Tengok orang depan tu, try dia. Tak boleh cakap, lalah merayu. Tolong, siapa yang cuba saya ni, cuba tolonglah buka balik. Saya tak boleh cakap, saya tak boleh gerak. Yang ketiga kata dia, kerana cakapnya tak membawa kepada faedah, apa akan jadi kepada dia? Hati akan keras. Cakap apa pun tuan-tuan tak guna dah. Ajar apa pun tak guna dah. Ini asal yang pertama, bagaimana nak menjaga lidah. Kalau boleh, bimbing elok-elok. Hafiz elok-elok. Hafizu elok-elok. Jaga elok-elok. Nak cakap apa benda tu, fikir dulu. Fikir dulu. Tak payah cakap lah, benda tak ada faedah. Selamat. Benda ni aku nak cakap. Okey, bagaimana nak cakap? Imam. Imam. Baca salah. Baca wadduha tu salah. Dah tiga kali wadduha dah salah. Macam mana nak tegur imam? Dia ambil mikrofon tegur. Ni nak tegur sikit lah Tok Imam, ayat wadduha tu salah baca. Kami makmum dah pening kepala lah. Merajuk Tok Imam. Sekarang tak ada orang jadi imam. Orang tolak dia pula. Mak, kamu banyak komplain, kamu jadi imam. Dia baca qul wallah musallah. Qul qallah tak ada apa pun, tak ada qul wallahu ahad. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu ahad. Apa benda kau baca? Kalau tu imam tu salah, selotok dengan dia, imam. Jom, capati. Jom, ah. Ah, sambil pi capati,
Mam tolong cek saya punya Fatihah. Mam tolong cek saya punya Qul Allah. Ha, last sekali tolong cek saya punya Wadduha. Tang situ nak tegur Tok Imam. Tok Imam balik rumah dia semak balik. Aku silap betul ya, aduh. Itulah cara nak tegur. Bukannya boleh terus menjatuhkan orang. Ni nama dia memimpin lidah kita. Baik, asal yang kedua. Pemeliharaan waktu anda. Kerana sesungguhnya kebanyakan apa yang dicakapkan oleh seseorang selain daripada berzikir kepada Allah, maka paling kurangnya percakapan itu adalah sia-sia yang akan menghilangkan waktu percuma tanpa ibadah. Apa dia percakapan yang tidak sia-sia? Zikir. Percakapan yang tidak sia-sia ni zikir. Lagi mendamaikan orang yang bertelaga. Lagi mencegah kemungkaran. Lagi mengajak kebaikan. Lagi menyuruh berbuat yang ma'ruf. Kalimah-kalimah ini adalah baik. Nombor satu ialah zikir. Sebab tu kita lepas sembahyang, janganlah terus bangun. Duduklah sekejap. Suka saya tengok tuan-tuan, habis-habis sembahyang tu imam zikir, semua tak bergerak. Semua duduk macam tahiyat akhir. Duduk astagfirullahalazim allazi, duduk macam tahiyat akhir. Dah sampai ayat-ayat tertentu baru lengoh ubah kaki. Baca pula doa. Mudah-mudahan masa tu ada malaikat yang mendoakan kita. Mudah-mudahan masa kita berzikir tu ada malaikat yang turut sama berzikir. Di saat-saat negara kita ni ada COVID, seluruh dunia ni ada COVID. Takkan tuan-tuan tak baca cerita-cerita hadis-hadis tentang malaikat? Ada sejenis malaikat, satu jenis malaikat yang kerjanya ialah berjalan dalam dunia ni duk cari mana dia majlis zikir. Dia nak naungi majlis itu dengan naungan rahmat. Termasuk majlis zikir kita ini ialah majlis ilmu. Ni majlis zikir ni. Bukan sia-sia ni. Malaikat rahmati kita, doa minta Allah rahmati, naungan rahmat. Tengok-tengok masjid gelap. Tutup. Tulis kat pintu pula, harap maaf, tutup. Malaikat sampai, loh, tutup. Bayangkan tuan. Malaikat macam orang juga, tutup. Lepas tu ke mana? Buka shopping mall. Jom shopping mall. Oh shopping mall buka, masjid tutup. Apa cerita ni? Inilah tempat malaikat nak doa, nak mintakan amin pada kita ni, atas apa yang susah melanda kita ni. Minta pada Allah, hilangkanlah ya Allah, hilangkanlah ya Allah. Majlis zikir bukan majlis sia-sia. Tuan-tuan zikirlah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Zikir lidah yang bukan sia-sia. Yang kedua apa dia? Mendamaikan orang. Wa aslihu baina akhawaikum. Bukan sia-sia kalimah-kalimah untuk mendamaikan orang. Bukan sia-sia kalimah mengajak orang buat baik, mencegah kemungkaran, walaupun orang tak suka. Walau karihal munafiqun, walaupun sia-sia. Apatah lagi tuan-tuan, ya, kalimah zikir tadi salah satu termasuknya ialah membaca Al-Quran. Itu bukan benda yang sia-sia. Baik, kata dia lagi, kalau kamu tak cakap benda hak tadi, zikir, baca Quran yang saya sebutkan tadi, kalau kita tak cakap benda-benda itu, paling-paling kurang percakapan kita akan jatuh kepada lara. Perbuatan itu adalah sia-sia yang akan menghilangkan waktu percuma tanpa faedah. Dia pasti jatuh. Dan orang yang tidak meninggalkan perbuatan sia-sia adalah orang yang rugi. Jadi kalau kita nak nyembang pun, nyembang benda yang betul lah. Salah ke ustaz kami lepak nyembang-nyembang? Tak salah. Siapa kata salah?
Yang salahnya kalau ada mengumpat di dalam dia. Yang salahnya kalau ada benda tak elok. Tapi kalau kamu bincang dengan cerita Haji Mat sakit, lah tak tahu. Patutlah mak tak nampak. Dia duduk di mana? Di Hospital Putrajaya. Allah, tak dapat kita ziarah dia. Dia sakit apa? Kata stroke. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ada darah tinggi kot. Dia darah tinggi ada, kencing manis ada, jantung pun ada. Allahu akbar. Allahu yashfik. Allahumma rabban nas, Allahu yashfik. Seorang ni pula kata pula, mudah-mudahan Allah lah yang memberikan kesihatan pada dia. Tak ke bagus tu? Satu bagi tahu dia sakit, satu lagi zikir, satu lagi doa. Yang salahnya apa? Haji Mat kata sakit stroke. Bila? Mari jatuh. Padan. Ha, mampui. Ha, ini yang jahat ni. Teruk apa? Tak tahu kata, tak cakap apa lah. Lagi dua jemaat jalan tu. Ha, yang ni yang haram ni. Bukan kata haram dah. Jadah lagi belakang dia tuan-tuan ni. Dia pergi doa lagi kejahatan pada orang. Pergi sebut padan muka lagi. Tuan-tuan kena ingat, Nabi sebut kan, siapa-siapa yang suka dengan orang yang dapat balak, balak tu akan sampai pada dia. Sebab tu bila tengok orang dapat susah, ujian, musibah, balak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu diam, jangan sebut. Aku dah agak lah, kenanya satu hari, kenanya tu satu hari kena ke hang lah. Boleh lah lepas ni kalau orang dapat musibah diam. Lepas sebut inna lillah diam. Ni dah pi ulas, pi ulas pula. Pi do jadi pengulas sukan. Aku dah agak lama lah tengok cara dia makan pun ku tahu nasi dua pinggan tak cukup. Itu kolesterol jantung semua ada tu. Habis tu kamu, kamu kata hari ni dia, satu hari kamu pula kena. Sebab tu jangan tunjuk kegembiraan pada orang yang diuji oleh Allah. Kadang-kadang ujian tu akan sampai balik kepada kita. Dan disebutkan cerita bahawa Hasan bin Abu Sinan telah melalui sebuah bilik yang telah siap dibina. Lantas beliau berkata, semenjak berapa lamakah bilik ini dibina? Kemudian setelah tersedar, beliau menghalakan celaan terhadap dirinya dengan berkata, wahai diriku yang tertipu, kamu menanyakan tentang perkara yang tidak memberi manfaat kepada kamu. Dan dengan itu beliau menghukum dirinya sendiri dengan berpuasa selama setahun. Astaghfirullahalazim, subhanallah. Dia nak cover diri dia balik. Dia pergi dekat satu bangunan, dia tengok bangunan ni. Tahun bila bangunan ni buat? Besoknya baru dia teringat. Yang aku tanya tu apa faedah? Yang aku tanya tu tak ada faedah. Allahu akbar, astagfirullah alazim. Dia puasa setahun tuan-tuan nak cover balik yang dia tanya tak ada faedah. Padahal yang dia tanya itu bukannya ada dosa. Ada dosa lah kita tanya, masjid ni buat tahun bila? Tak ada dosa. Tapi kadang-kadang perbuatan dan pertanyaan tu tak ada faedah. Ada orang tanya saya, ustaz, bini berapa? Dia mari ke pejabat saya, dia tanya, ustaz, isteri berapa? Saya tanya dia pula, apa saya pun tanya? Saja nak tanya, orang tanya saya nak tanya, ustaz lah, isteri berapa? Perlu ke saya jawab soalan tu? Tak kena jawab, orang tanya. Wah, sudah tuan-tuan. Subhanallah. Saya tanya kat dia, abang dalam bank ada berapa ribu? Takkan nak beritahu. Nampak tuan-tuan? Kenapa beritahu? Saya nak tahu berapa ribu. Nampak tak tuan-tuan? Orang kita suka ambil tahu benda yang tak ada kena mengena dengan dia. Kereta dia beli tu cash ke hutang? Tuan-tuan ingat Allah tak catat ke benda itu? Allah catat. Menantu dia kerja apa? Anak dia bercerai dekah? Ni soalan yang selalu kita tanya. Di China sekarang ni
hujan ke? Nu di Cina nu dia tanya, di Cina sekarang ni musim hujan ke? Tak tahu, saya tak tahu. Musim COVID pun kata-kata. Benda-benda ni tuan-tuan, inilah dipanggil lara. Berdosa pun tidak, berpahala pun tidak, tapi tetap ditulis dan akan melambatkan urusan kita di hari kiamat. Sebab Allah nak tanya satu-satu. Kenapa cakap? Apa sebab cakap? Sebab tadi saya kata dah, bekas yang kita buat dalam dunia ni pun semua Allah soal di hari kiamat. Maknanya setiap perkataan yang kita cakap ni tuan-tuan, Allah soal di hari kiamat. Baik, kemudian, dan mana dia? Hilanglah. Saya berkata, ya, alangkah bagusnya bagi orang-orang yang mempunyai perhatian berat terhadap keselamatan diri mereka. Amboi, kasihannya kepada orang yang alpa, yang lalai terhadap keselamatan dirinya sendiri, ia menempah kecelakaan dengan mencabut tali pengikat kekang kudanya dan mengendurkan tali kekang kendaliannya. Tuan-tuan yang saya hormati, ada orang yang menjaga aspek pemakanan. Dia beli satu benda, dia tengok habis, dia tengok kandungan ni berapa persen, sodium berapa persen, potasium berapa persen, dia tengok glukos berapa persen, dia tengok semua. Dia jaga. Dia kata, ustaz ni sodium banyak, gini garam banyak ustaz, makan ni darah tinggi ustaz, oi, tolak. Saat lagi dia tengok susu pula, susu ni produk apa, susu kau, dia tengok pula berapa persen susu, berapa persen gula, dia tengok, ustaz yang ni gula banyak ustaz, oi, tak tolak makan. Tuhan makan apa? Air suam. Allah, dia punya cek tuan, dia cek sungguh, dia kaji sungguh-sungguh. Pasal apa? Benda ni nak masuk dalam perut ustaz, dia nak jadi darah, dia nak jadi daging, dia nak bawa penyakit apa semua ni, kena jaga betul-betul, jaga sungguh tuan-tuan. Gelas ni pun dia jaga. Gelas ni buat daripada apa ni, tulang binatang ke apa ni, dia jagalah. Belum masuk lagi tuan-tuan, dia jaga kolesterol lagi, sungguh-sungguh dia punya jaga. Nama dia diet. Pasal dia ada penyakit. Soalan dia, kalau kita begitu jaga tentang pemakanan kita, takut melanggar pantang. Sebab kita ni kencing manis ada, kita ni kolesterol pun tinggi, kenapa kita tak bersungguh-sungguh menjaga supaya lidah kita tak cakap benda yang baik? Tuan-tuan makan kolesterol banyak, daging ke apa benda banyak, kolesterol sakit. LDL lah, HDL lah, semuanya ada. Kolesterol jahat, kolesterol baik je. Kita makan gula banyak, habis-habis kuat potong kaki je. Kita banyak kolesterol, habis-habis kuat jantung sumbat. Tetapi kalau lidah kita tak kontrol, neraka tempat dia. Jangan duduk main-main. Kita tak jaga darah tinggi, habis-habis kuat duduk hospital, bacaan 240 bawah 200, mata ni tuan-tuan lari ni, yang mata hitam ni, sebelah pi Singapura, sebelah pi Pulau Pinang. Tu dia, darah tinggi mencanak naik. Tetapi kalau tak jaga lidah, neraka. Bukan kecil di lidah ni tuan-tuan. Pahala semayang pun tak ada. Sebab apa? Lidah tak jaga. Mujuk. Mujuk. Datang semayang awal, balik lambat. Saya macam ni lah ustaz, oi. Saya datang paling awal, nak harap dia orang. Bunyi tu. Nak harap dia orang. Tak ada saya tak buka pintu masjid ustaz. Oh ya. Yeah. Ustaz kira lah saya paling lambat keluar masjid. Tak ada saya ustaz. Lagi sekali. Kita tanya dia sedu ke apa? Dia bunyi ha tu sebab dia nak kata dia bagus dan dia nak kata orang lain tak bagus. Lidah.
Ada satu tu imam di Taiping tu tuan-tuan, dia dapat allowance jadi imam. Bukan banyak pun, 500 dapat allowance. Kemudian apa nama, dapat quarters imam. Tu lah dia. Satu hari dia meninggal. Bila meninggal, isteri dia pun pergi ambil air semayang apa semua, nak baca Quran semua. Isteri dia keluar-keluar pada bilik air, isteri dia pula meninggal. Lalah dua-dua mayat, dua-dua meninggal hari yang sama, dekat-dekat hari masa. Ke bumi depan masjid ada lagi, tuan-tuan pergi cari masjid tuan-tuan mana. Apa yang saya nak cakap pada tuan-tuan, cantiknya mati tu imam ni. Subhanallah. Tok Siak ni tak buat kerja. Tandak bersih. Dan yang herannya, tak tahu siapa yang bersihkan tandas. Rupa-rupanya tuan-tuan, yang tandak tu bersih, tok imam tadi bersihkan. Dia bangun pukul 3 pagi, dia bawa berus, dia bawa sabun apa semua, dia tenyek. Bila orang tanya dekat dia, yang tok imam duk buat pasal apa? Dia kata dia dapat allowance RM500 jadi imam. Tapi dia tak gamak nak makan RM500 tu, sebab memang kewajipan dia untuk sembahyang. Memang dia kena sembahyang. Bila orang bagi allowance, dia tak gamak nak ambil. Tapi kalau tak ambil lagi, dia nak makan apa pula, dia ambil juga. Jadi dia kata, aku bersihkan tandas tu supaya aku niatlah RM500 tu sebab aku bersih tandas. Dan tak ada siapa pun tahu tuan-tuan. Yang tahu siapa dia? Bocor rahsia tuan-tuan, kawan dia datang. Main tidur kat masjid, dia tak sedar kawan dia duduk dalam masjid, duduk qiyam dalam masjid. Kawan duduk mengendap, pakcik ni duduk bersih tiap-tiap hari tuan. Dia kata, hang jangan beritahu ke orang. Lepas dia mati, baru kawan dia beritahu, yang tandas apa bersih, yang masjid apa bersih ni siapa? Tok imam tu buat. Punya jaga mulut tuan-tuan. Jangan beritahu ke orang. Buat kerja dalam gelap. Ini yang kata lidah ni. Sebab kadang-kadang dia jadi ujub. Kadang-kadang pula tuan-tuan, lidah ni dia jadi riak. Riak pula menunjuk-nunjuk. Kadang-kadang lidah ni mengecil-ngecilkan orang. Kita sebut mengkondemkan orang. Yang inilah yang menjadikan amalan kita rosak. Jadi tadi kita jaga pemakanan. Okey, ada orang yang betul-betul jaga ubat dia. Dia insulin tu pukul 8 pagi tak boleh miss walaupun seminit. Dia nak insulin sekali lagi pukul 8 malam, tengah-tengah kuliah maghrib, duk cucuk perut. Dia kata tak boleh skip, kata dia. Sekali lagi dia makan ubat pula, dia jaga betul-betul supaya dia sihat. Kalaulah kita jaga betul-betul lidah kita, macam mana kita jaga betul-betul penyakit kita, ubat kita, insya-Allah baik lidah kita. Yang terakhir, tadi saya sebut pada tuan-tuan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Okey. Tadi saya sebut bersungguh-sungguh jaga lidah. Tuan-tuan tahu, ada satu konsep dalam dunia ni. Nama dia konsep MLM, multi-level marketing. Tuan-tuan pernah jumpa ada orang MLM mai promosi produk pada tuan-tuan? Ada kan? Kita buka pintu masuk, nyembang, dia buka beg dia ni, aku nak cerita kat hang ni bagus punya produk ni. Mula-mula dia bersandar kat sofa. Bila dia buka produk, dia tegak ni, aku nak tu dia begini mai, aku nak cakap kat hang sikit produk ni, aku nak habaq kat hang. Bukan setiap dia buat keluar produk tu, brosur sekali buat keluar, pamphlet sekali buat keluar. Sampai kita tak boleh nak celah. Isteri duk boleh langsir dulu. Berhenti. Tak boleh berhenti. Tak. Selagi mana kamu tak jadi ahli, selagi itu dia tak balik. Malu-malu alah. RM25. Jadi ahli isi borang apa semua dapat. Baru dia balik. Entah.
Ini yang kata MLM. Mereka memang dilatih macam tu untuk cari orang masuk geng, cari orang jadi ahli. Nak tak nak orang tu beli juga, tak beli pun tak apa, isi perang jadi ahli, siap dapat kad semua, bangga balik. Saya nak sebut benda ni, kalaulah kita gunakan konsep MLM, ajak orang ke masjid, cantiknya. Dia duduk tepi jalan menyembang, berhenti, assalamualaikum, mak, jom kita ke masjid. Malam ni ada kuliah Datuk Ustaz Kazim datang. Tak apalah, kamu lah pergi dulu. Eh, tak apa, naik motor aku pun tak apa, aku bawa kamu. Eh, tak apalah, saya banyak kerja. Kerja banyak, tak apa kalau kerja banyak, aku tolong hang buat kerja, pergi cepat habis sikit. Lah pi tuan-tuan. Kalau semua orang guna konsep MLM ni, hak down sini, hak up sini, yang sini, 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 lama-lama tuan-tuan, semua orang datang. Sebab tu kadang-kadang kita tak guna konsep MLM dalam rumah kita sendiri. Kita tak ajak pun anak kita sembahyang. Kita tak ajak pun isteri kita sembahyang. Bapa start motor, anak dok main takraw. Anak boleh pesan kat bapa, "Ayah, kasi salam kat imam." Insya-Allah, itu kita. Siap kasi salam kat imam ni sekarang. Kalaulah kita jadi konsep MLM. Okey, ayah bagi tempoh lagi 15 minit, mainlah takraw tu. 6:45, siap. Kita tak suruh dia stop. Hey, stop. Simpan, simpan, simpan bola. Oh, kita tak cakap macam tu. Okey, Din, Aiman, lagi 15 minit. 15 minit, stop. Kita pergi masjid. Malam ni ada ceramah Ustaz Yusuf Badri. Itulah cara nak ajak orang. Dia bukan bawa penyapu, kubakar bola ni kan, kubuat sup bola ni kan. Dah, bagi dia main. Okey. Sekarang 6:30, 6:45 stop ya. 6:45 stop, lepas tu mandi pukul 7:10 kita pergi masjid. Itu cara nak ajak orang tuan-tuan, tambah-tambah anak kita. Itulah nama dia kebijaksanaan lidah. Benda ni Allah Taala sebut dalam Quran, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ajaklah orang pada jalan Allah dengan penuh kebijaksanaan. Dan salah satu tanda-tanda kebijaksanaan ialah bila mengajak orang jadi baik, tak payah panjang-panjang. Cukup-cukup. Dan sekarang pun dah terlebih panjang. Bijaklah tuan-tuan. Cukuplah sekadar itu sahaja. Kita jumpa lagi insya-Allah pada kuliah akan datang. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, peliharalah diri kami dan keluarga kami ya Allah. Peliharalah kampung kami, peliharalah negeri dan negara kami ya Allah, daripada segala wabak, khususnya wabak COVID-19 ini ya Rahman. Angkatkanlah daripada kami ya Allah, angkatkanlah daripada negara kami ya Allah, berikanlah kesihatan, kesejahteraan kepada kami semua ya Rahman. Ya Allah, ya Rahman, kami bermohon kepadamu ya Allah, janganlah kau uji kepada kami dengan sesuatu yang kami tidak mampu menahannya ya Allah. Janganlah sampai kami tidak dapat beribadah di masjid rumahmu Allah yang maha mulia ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kami bermohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada mereka ya Allah. Kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan salihah, yang menyejukkan mata hati kami ya Rahman. Sehatkanlah tubuh badan kami ya Allah dengan izinmu ya Allah. Berkatilah rezeki kami ya Allah dengan rahmatmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kami bermohon padamu ya Allah, sudahkanlah kami dalam husnul khatimah. Janganlah kau ambil kami dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.